bisa jauhan apa ngepel? Gua masih lu seraduk aja. Dia, suasana stasiun akan lebih ceria kalau ada kamu. Daun salam ikan cumi. Iya. Assalamualaikum calon suami. Waalaikumsalam. Umi, suasana stasiun jadi banyak kabang-kabang kalau ada kamu. Itu mah bukan ngerayu dong. Yang ngerayu siapa? Gak ada yang ngerayu. Itu seolah-olah. Tapi kenapa sih lebih manis ke Gea daripada ke Umi? Ya jelas tuh. Gea minta apa aja dikasih. Umi cuma minta bikinin candi, gak mau. Candi itu susah banget, gede banget. Kalau buat Gea, apapun aku perjuangkan. Untuk kamu. Kamu mau jual banyak souvenir berapapun saya beli. Bener Pak Opi. Bener. Kebetulan aja nih Pak Opi. Iya. Sebenarnya penjualan bulan ini tuh kurang banget Pak Opi. Oh iya. Iya. Jadi kalau misalkan bulan ini enggak banyak terjual, enggak laku, dia dipecat Pak Opi. Oh. Opi, kenapa? Pak Opi tahu kan? Iya. Dia boleh sedih. Satu yang enggak boleh. Kenapa? Kalau dia enggak bingung enggak boleh. Dia enggak boleh bingung. Saya istri lembek bun-bunan gue. Jadi iya. Kenapa? Apa yang kamu lihat? Enggak, Pak Opi. Kok segitu melototnya? Iya, Pak Opi. Soalnya saya demen, Pak Opi. Oh, demen ya? Iya, Pak Opi. Pak Opi mau. Ntar ya? Iya. Pak Opi. Ya, kenapa, Umi? Ya kan abis sedih, saya juga sedih. Sedih kenapa, Mi? Saya nggak jadi nikah. Oh. Saya nggak jadi nikah. Coba bayangin, Pak Opi. Ya. Keluarganya setuju. Setuju keluarganya. Temen-temennya setuju. Temennya setuju. Cuma satu yang nggak setuju. Siapa? Siapa? Bininya. Gue doang yang boleh. Iya. Tapi. Iya Gea. Kalau misalkan boleh nikah, dia jadi yang kelima juga nggak apa-apa. Tapi. Kalau emang nyari yang kelima, ini juga nggak apa-apa. Apa? Tinggal di dalam kandang juga nggak apa-apa. Jadi emang saat ini aku lagi nyari seorang istri yang bisa mandinya di pet shop. Gea. Udah deh Gea. Ada pantun buat kamu. Aku punya pantun buat Gea. Seneng banget dipantunin. Iya, ini dulu. Penonton! Penonton! Kepisangan beli piring antik. Cakep! Piringnya taruh di dalam kulkas. Cakep! Gea, jangan so cantik. Operasi aja pakai ember bekas. Pakai ember bekas. Penonton! Umi, maju. Maju, Umi. Paku bumi dari Bekasi. Cakep. Olesin minyak pakai rantai. Cakep. Umi, jangan so seksi. Bagus. Body lu kayak bakalan sate. Bawa lagi lu. Umi mau dibikinin sate. Kayak burung belibis. Bakalan sate, Pak. Umi. Iya, Pak. Ada pantun buat kamu. Dari saya. Iya. Aliando. Masak air. Tukang minyak jualan dodol. Umi, lo jangan sok cantik. Model lo kayak adukan dodol. Adukan dodol.
gimana? Apapun yang terjadi, saya tetap belain Gea. Popi, kenapa? Jangan kayak gitu dong. Masa pilih kasih begitu sih? Iya. Mentang-mentang dia cantik. Loh, emang dong. Masa saya salah belain? Kan mata saya masih awas. Kenapa? Jangan bersedihlah kamu. Nyium dia, tek, ada geledek baru terlepas. Tapi walaupun bandel banget. Ini siapa ini? Ini nggak tahu nih, dia ngacak-ngacak kereta. Siapa nama lo? Eh? Nama lo siapa? Nama? Siapa? Tepen. Ngomongnya pelan, tapi Stephen. Aduh, apa api, tolong tuh. Sabar. Stephen. Bagaimana kalau nama kamu saya ganti? Jadi apa? Si Stephen. Kenapa? Ngapain lu yang begini? Gue lagi ngomong sama Stephen. Saya gak ada enak ngobrol. Ya ntar gantian. Ya sudah lah. Ya sudah ya. Ntar ada orang ngomong nyampur. Itu mau diganti nama, Pak. Iya. Diajak ngobrol. Diganti nama jadi apa, Pak? Ngobrol. Stephen. Diajak ngobrol. Bagaimana kalau nama kamu saya ganti? Bapak ngomongin yang mendem, marah dia. Oh iya, Stephen. Stephen, orang tuanya di mana? Dada. Nggak ada, Pak. Di dada. Di dada. Nggak ada. Gih. Tuh, wangi, Pak. Stephen. Nggak boleh acara, nasi cil. Dia ain apa? Eh, om diam. Eh, diam. Diam. Om bilang diam. Ini ngasak diam ya? Diam. Ngasak diam. Diam. Ya, diam. Apa? Diam. Kulo mata.